ngebreak gitu. Tapi ngomong baik-baiklah sama si Chang gitu kan. Karena masalah bahasa gitu kan. Dia kan Kantonis, akunya bahasa Inggris. Dulu waktu dia ngambil aku katanya bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi aku dulunya nggak, sama agent kan gini, aku nggak mau ambil job Loyanka gitu, soalnya aku nggak bisa bahasa Kantonis, total nggak bisa. Terus dia bilang, ini ada, tapi dia bisa bahasa Inggris, bagus katanya gitu kan. Aku bilang, jangan, ini ya bilang bagus, nanti ada masalah suatu saat nanti gitu. Enggak, ini teman baikku katanya, baik banget, emang baik gitu. Cuman setiap hari itu loh Miss, selalu bertengkar gitu. Maksudnya bertengkarnya bukan bertengkar apa, saya nggak paham, dia nggak paham gitu loh. Kadang aku bilang, ini bukan ini, bukan ini. Dianya nggak mau ngambil atau gimana gitu kan. Biasanya kan masih belajar gitu kan. Pasti ditunjukin ini namanya apa ini gitu kan. Nah, dari situ kemarin aku terus udah lama-lama, terus aku bilang, aduh aku ini gimana, aku dulu udah keempat kalinya ngomong sama Shin Sang. Ini terakhir, terus dianya mungkin kayaknya, ah mungkin cacanya emang udah gak mau gitu kan. Ya akhirnya aku SMS ke Shin Sang, Shin Sang gitu kan. Nah tapi dia gak ngomong apa-apa sejak dapat SMS dari aku tuh Miss. Cuman mungkin dia, apa namanya, mungkin terima, cuman dia gak mau ngomong gitu kan. Gak mau ngomong, gimana, aku pikir ah karena aku ngomong baik-baik notice dia gitu kan. Jadi aku mungkin dia juga mau ngomong gimana gitu, ternyata enggak gitu ya. Akhirnya yaudah kemarin aku tanya, aku pengen ke Miss Yuni coba aja katanya gitu kan. Dideketin gini banget katanya, ada gimana katanya, ngomong aja sama nah ini, aku yang kemarin ngomong ke Shin Sang. Terus? Terus sekarang Shin Sangnya gak ngomong oke apa gimana gitu loh. Kamu tapi, maunya apa? Ya aku kan udah mau keluar kan, akhirnya mau ngomong kayak gini, oh ya udah kalau kamu notice ya notice apa gimana gitu kan, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah terus kalau saya mau nyari majikan lagi bisa. Berapa gitu. Lama kamu di Hongkong? Udah lama, dari 2000. Pokoknya aku masuk, pertama kali masuk Hongkong itu 2010. Pas 2010 karena non sekali ya. Terus aku sama majikan ini berapa lama? Jadi ini 11. Sebelas apa? Sebelas hari? Sebelas bulan? Sebelas tahun? Sebelas bulan. Ngomongnya jelas? Sebelas bulan. Terus pertanyaanmu? Ya aku karena bisa nyari majikan lagi nggak di Hongkong gitu kan. Kalau cari majikan pastinya bisa ya, 100% bisa ya. Tapi masalahnya visamu turun atau enggak kan tergantung dari imigrasi juga. Dan sekali lagi nih, kalau umurmu berapa sekarang? Aku kelahiran 84. 38. 38 sekarang, oke. Ya nggak ada masalah sih, selagi kamu ada majikan yang mau, makanya harus punya hubungan yang baik. Kamu sudah ngasih kertas majikan belum? Belum, baru ini kan baru ngomong kan? Baru ngomong, itu harus ada hitam di atas putih, tanggal berapa kamu terakhir kerja. Jadi seperti ini. Gitu. Makanya saya bilang kemarin waktu SMS ini ke majikan, jadi aku nggak mau ribut, maksudnya nggak tiba-tiba ngasih notis karena mereka juga baik-baik gitu. Jadi so aku sebelum ngasih notis, aku ngomong baik-baik dulu sama dia gitu kan. Tapi dianya nggak ada respon. Oke, kamu notis gitu. Karena kan. Karena orang Hongkong itu nggak kepo, Mbak. Mereka cuma pikir sendiri. Kalau mereka sudah siap, mereka dapatkan pembantu. Kamu keluar kapanpun, jangan kaget. Jadi orang Hongkong itu biasanya tahu sesuatu diem tapi merencanakan. Itu yang paling bahaya. Kenapa saya selalu bilang dengan kalian hati-hati mengambil keputusan. Lek orang Indonesia kan beda. Ngamuk nesu brak-brak-brak. Habis itu nyesel. Itu dia. Benar. Itu bener. Sering kali terjadi. Kalian ngeprik. 2-3 hari kalian ada ika om. Oke okay, kala om mau sih. Tapi kamu lupa orang Hongkong sengkaknya enggak sama kayak kita. Lek oke okay, ya. Itu mau oke okay, kalau lecau lah. Jangan kaget, makanya banyak anak-anak yang bilang sisang lem cung iyo, tadi lem cung iyo. Oh macau lo, posisi marah. Tapi giliran majikan sudah baik, apa tadi oh kecok-cok. Biasa dadaimu sudah siapkan sesuatu yang baru dan siap saja kapanpun kamu ditendang. Giliran ditendang, jangan nangis, jangan takut, jangan kaget, jangan bingung. Jangan nyesel. Nah pertanyaannya, yakin sudah siap kapanpun? Ya, saya sudah berada. Ya udah, ready siap kapanpun. Ini saya pun udah siap ya sebenarnya mah udah dari lama, cuman ditahan dulu ya, saya tahan sebenarnya dari 2 bulan kan. Begitu saya masuk, lah kok nenek, terus aku telepon ke agent, Miss
kamu bilang, saya bilang, mena mama bisa bahasa Inggris, aku bilang. Iya bisa, enggak, aku bilang cuman beberapa kata ya. Terus aku bingung, aku bilang, kayak kemarin minta air, ributnya minta air kan. Aku udah 4 kali nunjukin ini bukan. Terus akhirnya aku gini, aku udah jendel banget. Terus dianya ngomel, mama, aku bilang, ke dapur yuk, aku udah keluarin semua barangmu. Aku bilang, ada enggak itu air? Aku bilang enggak ada. Ada, pokoknya dia ngotot ada. Ya udah. Tak ajak ke dapur, gak mau, malah berantem. Terus abis berantem dianya, aku takut, Cek. Abis, tapi sebenarnya bukan, mereka sendiri juga hosan, Bu. Mereka ya, sendiri capek, juga ya, aku capek. Ngerti. Kenapa? Aku minta air, kamu bawakan pisau. Aku minta buah, kamu bawakan kulkas. Paham gak maksudku? Mereka juga berat. Aku suruh kamu ngepel, kamu mandi. Iya, iya. Tak suruh ambilkan baju kamar itu kedinginan, kamu ambilkan HP. Ya. Mereka sebenarnya emosi dari Samen. Karena satu, mereka sudah keluarkan uang begitu banyak. Lah ini kenapa saya tidak setuju zero cost. Uang sudah keluar banyak, Samen aja gak paham bahasa. Apalagi yang non dari Indonesia. Dengan bayar 20-30 ribu majikan ya kelengeran. Paham gak maksudnya? Samen lokal. Jadi sebenarnya gak ada masalah. Yang penting nih, saya tidak mempengaruhi kalian untuk nge-break, tapi lakukan nge-break itu dengan yang benar. One man notice. Jadi jangan pergi ujuk-ujuk. Oke. Jadi kalau kalian sudah ngasih one man notice, majikan tidak suka, itu urusan majikan, itu beda lagi. Tapi kalau kalian sudah mau nge-break didap majikan, dirayu-rayu, terus akhirnya kalian mau, itu urusan kalian suatu saat di gua. Ya, berarti gak ada masalah. Gak ada masalah. Cuman itu aja kan. Tunggu sebentar lagi tuh ya. Oke, ini adalah buat teman-teman nih, sekali lagi buat teman-teman harus perhatian bahwa kalian itu harus siap dengan segala resiko. Saat kalian mengatakan kalian sudah gak mau lagi bekerja, jangan bilang kalian suatu saat mau kerja. Ojo mencela-mencel. Kenapa saya selalu bilang jangan punya mental menye-menye. Kalau mentalmu menye-menye, pulang Indonesia ngeret koper. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih, bye-bye.